Jadi baik, bismillahirrahmanirrahim. Ini alhamdulillah kita hari ini kita melakukan opening, soft opening untuk objek wisata, yang mana objek wisata ini akan menjadi salah satu objek wisata yang terbaik di Indonesia bagian timur, khususnya di Sulawesi Selatan. Dan dalam hal ini pasti menjadi kebanggaan kita semua, karena kita tahu bahwa masyarakat saat ini itu sangat mendambakan sekali wisatanya tuh alam, terus kemudian juga cinta terhadap lingkungan, environment-nya terjaga, dan yang berikutnya adalah ada kesehatannya juga bagus, teratasi, jadi bukan berarti nanti kesehatannya jadi nggak terjaga, apalagi kita kan sekarang lagi masa pandemi ya, walaupun sudah lewat, terus kemudian ada adventure. Nah, konsep dari wisata kita itu adalah wisata alam modern yang kekinian, dan juga mengusung prinsip di dalamnya yaitu newa tadi, yaitu nature-nya dapat, alamnya dapat, kita kemas secara modern, terus juga environment-nya tetap terjaga, tidak ada yang kita rusak, malah semakin kita kembangkan. Terus juga ada yang namanya wellness-nya tetap kita jaga, kesehatan di dalamnya, kita memenuhi standar protokoler kesehatan juga kita lakukan, dan juga orang kesini juga ada kesan adventure-nya. Jadi bisa dapat ketiga-tiganya. Nah, itu satu hal yang sangat menarik sekali di sini. Kita lengkap punya di Maros Highland. Outdoor ada, indoor ada. Itu menariknya. Jadi untuk indoor itu kita ada belasan spot foto, terus kemudian ada outdoornya juga masuk belasan spot foto untuk outdoornya. Dan yang menarik wahana unggulan kita di sini, yaitu yang pertama kita punya Sky Bridge, terus kita punya Sky Glass Bridge, terus kita juga punya yang namanya Rainbow Slide. Nah, yang menarik untuk Rainbow Slide ini adalah Rainbow Slide terpanjang se-Indonesia. Panjang kita saat ini, untuk saat ini 210 meter, dan kita juga punya Rainbow Stone. Ada batu yang di sana di atas, bagus banget, spot foto menarik, dan juga ada Rainbow Gate dan beberapa tempat-tempat lainnya yang sangat bagus sekali. Dan di sini menariknya, nanti kalau kita berkunjung ke sini itu bisa langsung lihat. Selama ini kan banyak orang ke Makassar tapi nggak bisa lihat kota Makassar secara dari kejauhan atau dekat gitu. Nah, di sini kita bisa lihat langsung kota Makassar, pemandangannya bagus banget, dan juga disertai ada pesawat terbang di atasnya. Jadi dari atas kita tuh bisa lihat Makassar. Ya. Dan kita juga open-nya itu untuk tempat itu dari pagi kalau akhir pekan sampai jam 10 malam lebih kurang. Jadi kita bisa juga menikmati suasana malam hari dari sini, seperti itu.